Ibu pengurus terpilih KDNA Kecamatan Kemamage, dan yang berbahagia pada hadir pada siang hari ini Bapak Ibu pengurus kelompok tani se-Kecamatan Kemamage. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengukuhan pengurus KTNA Kecamatan Kemamage. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah juga pada saat pemilihan pengurusan KTNA di Kecamatan Kemamage sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah pada hari itu, maka beliau dipilih untuk menjadi ketua KTNA Kecamatan Kemamage. Dan ada beberapa orang pengurus, ada pengurus inti dan ada beberapa departemen, 11 departemen yang berdiri, 11 departemen yang masing-masingnya ada ketua dan ada anggota. Organisasi promosi dan pemasaran, koordinator bidang Devriana Lidani, anggota Seri Isnatayo. Bidang Permodalan dan Investasi, Koordinator Bidang Efrisa, anggota Don Tuwajan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin, tanggal 5 bulan Juli tahun 2023, Camat Kemamage mengukuhkan pengurus kelompok kontak tani nelayan andalan KTNA Kecamatan Kemamage periode 2023-2028. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan perlindungan dalam menjalankan amanah ini. Kemamage 5 Juni 2023. Ketua KTNA Agusti Dewi, Camat Kemamage Ibradi SE, Des 1966-1901 1986-021-008. Jadi itu mungkin naskah pengukuhan, walaupun terdapat kekurangan, mudah-mudahan tidak mengurangi pengabdian bapak-bapak dan ibu dalam mengurus kelompok tani yang ada di Kecamatan Kemamage. Bila tapi kerja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan Ibu Eti. Ibu Eti koordinator BPP Kecamatan Kemamage. Program kedepannya seperti apa Bu untuk kelompok tani dan pengurus juga Bu? Ya. Terima kasih untuk harapan kami dari BPP. Semoga pengurus yang baru terpilih ini bisa melaksanakan amanah yang sudah diberikan sesuai dengan tupoksi dari KTNA itu sendiri. Kemudian tupoksi atau peran dari KTNA itu sendiri seperti yang sudah disampaikan tadi itu bisa menjembatani kelompok tani, menjembatani petani untuk memasarkan hasil produksi dari petani itu baik berupa produk segar maupun berupa produk olahan. Kemudian juga menjembatani petani untuk bisa mendapatkan sarana produksi. Contoh saja pupuk, benih, termasuk juga sarana untuk pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu peran dari KTNA itu sendiri adalah memfasilitasi kelompok tani dan petani dalam mendapatkan modal usaha atau permodalan. Iya. Terkait kita kan juga ada kegiatan PENAS nanti ya Bu. Yeah. Selanjutnya ada nggak semacam langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KTNA ini, saran Ibu ya untuk persiapan PENAS nantinya? Iya, untuk saran kami dari BPP ya untuk kegiatan PENAS ini, kepada petani atau kelompok tani yang ingin ikut serta itu segera lebih baik mendaftarkan diri kepada KTNA karena ini adalah ajang KTNA. Istilahnya orang Minang baraleknya KTNA, jadi kita lebih fokus kepada KTNA memfasilitasinya walaupun tidak terlepas dari peran BPP di sini. Jadi harapan kami nanti
siapa saja yang ikut, petani kita yang ikut dalam kegiatan Penas Tani ini bisa memanfaatkan momen ini, karena momen ini sekali sekian tahun kan, iya, tidak iya, tiap tahun. Iya, dan itu tempatnya rolling. Mungkin yang kesempatan untuk ke tempat lain kita belum tentu bisa. Iya, ini iya, sudah Sumatera Barat menjadi tuan rumah, jadi kita manfaatkanlah semaksimal mungkin. Baik, baik. Jadi kita bisa menggali ilmu kan, ini seluruh Indonesia. Iya, iya, jadi kita bisa nanti dari Papua sampai ke Banda Aceh, ya, dari sampai ke Aceh itu bisa kita melihat bagaimana perkembangan pertanian mereka, apakah kita lebih unggul dari mereka atau ada yang harus kita ambil dari mereka. Penas ini apa ya, Bu? Penas ini adalah Pekan Nasional. Pekan Nasional KTNA di sini adalah ajang berkontribusinya kelompok tani seluruh Indonesia. Terima kasih, Bu Eti. Iya, sama-sama. Mungkin dalam acara pengukuhan itu kan malah selesai, Pak. Iya. Yeah. Jadi, apa rencana tanggapan apa selaku ketua KTNA, selaku ketua KTNA untuk lebih memajukan KTNA yang ada di Kemang Bagi? Alhamdulillah, kelompok tani si Kecamatan Kemang Bagi antusias dalam acara pengukuhan ketua pengukuhan KTNA Kemang Bagi. Dengan buktinya banyak yang hadir dari pengurus-pengurus kelompok. Jadi yang dinilai jual ini yang di kawasan Kemang Bagi ini yang sangat dibutuhkan, nampaknya sini kan banyak kehutanan. Jadi di kehutanan itu kan pembibitan manggi, bisa pokat, durian. Kalau dari Kemang Mudia itu banyak pembibitan, Kemang Ili ya. Tapi Kemang Magek, di Magek banyak sawah. Jadi misalnya Kecamatan Kemang Magek bisa berarti seperti di Magek, alsintannya yang dibutuhkan tolong difasilitasi oleh KTNA, mencari bantuannya dari mana diambil, di mana diminta. Seperti di Kemang Mudia, pembibitan, carilah programnya untuk bantu pembibitan. Saya rasa itu tuh yang bisa diposisikan oleh KTNA Kecamatan Kemang Magek. Jadi nanti kalau kita meminta bantuan itu bisa di agam, bisa di provinsi? Bisa. Jadi semua dinas itu bisa jadi mitra KTNA itu, Pak? Bukan dinas pertanian saja. Dinas perdagangan, dinas ketahanan pangan, dinas keperindak juga ada. Banyak, pariwisata bisa, banyak dinas yang bisa kerjasama bermitra dengan dinas-dinas yang lain di Kabupaten Agam sampai ke provinsi. Terima kasih Pak Yang, mungkin itu saja udah banyak informasi yang bisa kami dapatkan. Mudah-mudahan kita sebagai mitra nantinya untuk mensukseskan perekonomian petani-petani khususnya di Kemang Magek. Terima kasih Pak Yang. Selamat sore Pak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di acara pengukuhan walaupun datang dah terlambat, masih menyisihkan waktu karena banyak kegiatan di luar ya Pak ya. Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya Pak, gimana tanggapan Bapak mengenai KTNA ini yang barusan sudah dikukuhkan? Terima kasih Bu Ketua, Bu Dewi. Kami kecamatan sangat mendukung kegiatan KTNA yang sudah dikukuhkan. Dan kami harap pengurus bisa buat program kerja. Satu yang kedua, karena rata-rata yang ulitnya kan wanita. Jadi harapan kita bukan kita diskriminasi antara wanita dan laki-laki, tapi kalau bisa KTNA agak fokus dengan KWT. Karena KWT induk ke atas kan masih tergabung dengan KTNA. Jadi kalau bisa KWT kita maksimalkan. Dan memang kami lihat di Kecamatan Kemang Magek usaha UMKM kita cukup banyak, tapi belum maksimal pemberdayaan UKM. Dan biasanya UKM ini kan ditatakan ibu-ibu dan lebih dominan berada di KWT. Jadi intinya kalau bisa KTNA ke depan di samping program umum agak khusus membina KWT-KWT yang ada di Kemang Magek, itu mungkin harapan kita. Karena memang tertumpang kekuatan keluarga ini memang di ibu-ibu. Mungkin Kemudian Pak, satu lagi mungkin
tanggal 10 nanti kita akan menghadiri kegiatan PENAS Nasional di Pekan Raya Nasional di Padang, Pak. Gimana partisipasi kecamatan dan nagari kalau menurut Bapak untuk bisa membawa para petani kita yang berminat untuk pergi? Kira-kira gimana kelanjutannya, Pak? Kalau untuk kecamatan, untuk fasilitasi petani, memang seluruh pihak sudah maklum kondisi kecamatan. Menyangkut dengan anggaran, memang kita tidak punya anggaran, tapi tetap mendorong nanti nagari bisa memfasilitasi petani kita, walaupun berapa orang, untuk menghadiri PENAS nanti di Padang tanggal 10 sampai 14. Namun harapan kita kepada kelompok tani, silakan temunya wali dan diskusikan dengan wali, ibaratkan antara anak dengan bapa. Mana tahu walaupun anggaran tidak ada, Nyi Wali bersedia mungkin mendukung, walaupun tidak penuh katil, mungkin bisa penuh ke bawah. Itu harapan kita. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasan dan partisipasi Bapak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mitra untuk mensukseskan atau lebih meningkatkan perekonomian para petani yang kita yang ada di Kemang Mage. Mohon dukungan dari Bapak Camat. Oke, okay. Makasih ya, Pak.